Ya kurang lebih bentuknya beginilah. Cakep, cakep, cakep. Halo guys, selamat datang di channel FS Creation. Comment, subscribe, and like. Selamat menonton. Luxobus digeprek. J Putra Pelangi Perkasa turun dari kapal dermaga 5 jam 9 malam di tanggal piro iki mau ya, tanggal 28. Lanjut ALS pintu 79 body jet bus non HD. Terus siapa ini? Trelep. Limpersa jet bus 2 HD deh. Bandung Palembang 7017 OI. Laju Prima 006 Ratu Bilqis. Dermaga 1, eksekutif 2 ke SMS Agita lagi muat, udah dari tadi sih. Ini yang dimajuin ada BMP, tadi di depannya ada Ranau Indah, gak tahu RI berapa, gak kelihatan. Lanjut ini banyak calon muatannya nih, ada Ranau Indah, yang mesin depan, Hiba Putra, Arya Prima, dan kawan-kawan. Oh ya, ini di jam 9 lewat 10 menit malam hari ya. Lanjut ada Arya Prima Gundaling, BDSR2 HD Prem. Terus Rana Windanya nomor pintu 38. Body jet bus. Dermaga reguler persiapan sandar Caitlin 7 untuk dermaga 2 ya. Lanjut ini ada Hiba Putra AC66. Hiba utama, unitnya Laju Prima berarti ini. Walaupun statusnya eksekutif 2 dia, tapi ini masih dermaga reguler ya, karena tarifnya masih reguler, jadi masih acak-acakan proses pemuatannya. Atau pada rebutan ya, ada yang masuk dari sini, ada yang masuk dari sini. Ya semoga nanti pas udah resmi jadi kapal layanan eksekutif tidak terjadi kekacauan seperti ini ya. Masa kapal eksekutif rebutan kan nggak lucu. Nah, ini masih wajar lah karena masih tarif reguler ya. Semua berebut pengen mencicipi kapal eksekutif 2 ya, yang katanya sih nggak kalah mewah, malah ada yang lebih mewah sih dari eksekutif 1. Lanjut lagi itu ada Ashraf Pariwisata, terus ini ada Kalebas nih. Kalebas yang SR3, unit spek Subur Jaya. Terus ada Putri Candi juga kayaknya itu nyempil di belakang. Ashraf, nickname-nya Adipati. Tahan dulu, ini mau nurunin MB atau nurunin jembatan ya. Sebenarnya ramdornya ngangkat itu hari nyangkut. Ashraf maju, bumper aman. Aman. Tipis bener nih kena rantai, ngeri. Yang bikin rawan gasruk ini nih, lipatan ini, kalau jembatannya ngangkat.
lanjut ke lebasnya tuh. Masukin pickup dulu ya. Mundur satik. Hop, bagus. Kalebas taksi. Ada Pak Komar ngeling-ngelingi. Spek subur nih. Lebar. Kalem, weh, kalem. Kena yang kanan. Aman. Kena tipis aja yang kanan tadi. Nih SR3 speknya subur nih. Yeay, mati mesinnya. Salah ancang-ancang. Spek subur. Spek Subur Jaya gen awal ya, yang banyak grillnya. Jam 9.23, berhubung sagitannya udah selesai, kita sempatkan ke eksekutif satu ya. Ini sisa-sisa muatan ada yang dimajuin Damri, Sinar Jaya, Handoyo, dan kawan-kawan. Ini ada Bang Angga ini, lagi on cam. Damri 5011 yang utama. Lanjut Pringsewu Bogor 33RC. Siapa kayak? Oh, si Adi Maning, Adi Maning. RD Nalim. Cibitung, Kota Bumi. Suspensinya Nalim itu yang del. Lalu ada Haryanto, jadi Handoyo sekarang ya, karena unit X. 7643 OA tujuan Surabaya. Aya Barus. Masih pakai livery Handoyo ya. Terus, jauh. Damri 037. Terakhir. Yang jelas bisnya udah banyak yang masuk ya tadi pas bareng mod sama Sagita. Ini sisa-sisanya aja. Jam 10 lewat 5 menit kita ke Dermaga 3 kapal Legend Tribuana dan disambut ALS Bodi Cipta Karya tuh. Apa ya nama bodinya, lupa. Nomor pintu 170. Ngrek.
ngerek. Apa ya nama bodinya ya? Lupa ya. Kalau ada Sari Harum Body Jet Bus 2. Sampai 24 km atau sampai dengan Balai Karantina Pertanian. Anda dapat melakukan pembelian tiket di terminal tersebut. Almira Medium, Kadung Tresno, dari Jakarta Bekasi tujuan Belitung. Akhirnya kita ketemu juga unit terbarunya Damri ya. Ternyata seri GX bukan G5 ya. Zeppelin GX yang pilarnya aduhai. Aku suka bodi belakangnya sih, lampunya itu, lampunya man, bis man itu loh. Nih, lampu belakangnya nih. Sangar belakangnya, tapi kayak medium kalau dijajar sama SR2. Oh iya, lampunya sekilas mirip SR2 ya, mungkin SR2 terinspirasi dari lampu man ini ya. Si Laksana bikin jadi dibuat ala-ala kayak gitu. Sekilas mirip sih memang. Tapi sangar loh belakangnya ini. Kita di Dermaga 4 kapal Jagantara, ini ada Sumber Jaya yang baru turun. Oh, mulus bener tuh. Nomor seri 006. BK berarti blue neck yang itu loh, yang warrior atau apa ya. Salah jalan. Kalau lewat situ dia. Pokoknya sangar nih bodi belakang. Kisi-kisi mesinnya juga beda ya. Kalau umumnya kan bentuk kayak gitu. Ini dibuat huruf E. Tapi yang sangat disayangkan, oh ya ini sasisnya Hino ya. Ini ininya tebel bener nih. Pilar apa, selendangnya. Sangat disayangkan. Lampu depannya sangar-sangar. Ya ini Damri. Nomor serinya 5705. Ya kurang lebih bentuknya beginilah. Cakep. Cuma mungkin pilar depannya ini kalau di... apa namanya, pilar atas sama bawahnya kan dia nggak lurus, mungkin kalau dilurusin lagi nggak terlalu rebah itu cakep dia ya. Good job Gunung Mas. Masih bongkar ya, belum selesai ya Jagantara. Jam 10:30 malam Jagantara selesai bongkar, lanjut muat nih. Muat kecil-kecil dulu, itu ada Minang Express Losta Masta. Belitung, Lampung, Jakarta, Rambutan, Bekasi. Kapal di Dermaga 6 Transip 1 kayaknya udah penuh sih. Tadi bongkarannya sih nggak ada bis ya. Jadi nggak kita rekam dan nggak kita spill pas lagi proses merapat-merapat atau proses olah gerak sandarnya ya. Ya ini bis yang pertama masuk dari Minang Express yang naik kapal Jagantara di jam 10:30 malam. Selanjutnya yang dimajuin Damri bodi SR2 pada umumnya ya. Tapi kok ini Hino? Bukan mobilnya Lampung berarti. Loh kok angkatannya ngejit banget sih, 6046. Pesona Pelekireng. Nah, ini rombaan mana ini? Ternyata bukan Hori Laksana ini, rombaan. Gurih.
apa kayak merotoli. Lanjut Damri yang bodi terbaru ya, 5705 nomor serinya. Bodi Zeppelin GX yang, nah ini pilarnya nih kalau dari depan agak aneh ya. Tuh. Dia nggak sejajar kaca atas sama kaca bawahnya. Jadi agak lucu gitu. Tapi sebenarnya bagus sih dia ini. Kalau dari samping dan belakang. Kesannya malah kayak bodi non HD juga sih. Kacanya lebar tuh. Tapi kalau dari bodi belakang, bempernya kena. Jan manis. Ya, bodi belakangnya cakep bener ya. Tapi sayang nih terlalu ceper, jadi tadi nyangkut di sini. Lanjut lagi ada Arto Moro, nickname-nya ya, Minang Express. Lanjut Damri 5010 yang turun jadi kelas bisnis ya. Dan ngilu bempernya. Lagi Damri bisnis kelas 6044. Ini nomor-nomor seri BRT ini ya. Kalau nggak salah dulu bodi Ultimate ini harusnya 6044 Rexus. Ketok buantet banget ya. Pelan. Suaranya. Bemper ngeri. Iya, tipis bener. Jam 11 kurang 10 menit malam, Jagantara baru muat separuh tapi lapangan parkir udah kosong. Udah mulai sepi ini ya. Terus ini transit berangkat dari dermaga 6. Jam 11 kurang 5 menit pindah ke dermaga 2 kapal BSP 1. Kayaknya sih udah bongkar dari tadi ya. Ini ketemu Hiba Putra Palembang Bandung nomor LP LP. Kelingan ini Lace Prima, entar satu grup. Nomor seri AC43 Hiba Putra atau Hidup Baru Putra. Turunnya agak pelan. Aduh, ngilu ngelihatnya kalau belakangnya. Yuk, terus. AC43. Nah, ini Hiba Putra yang asli nih, Hidup Baru Putra nama PT-nya. Pelayanan. Obat yang 5. Oh, ya, habis Jagantara tadi sih. Baru selesai. Arya Prima. Lanjut ada Almira, nih mobil yang kemarin dipakai buat trip Jogja ya. Tapi tulisan Jogjanya sekarang ditutup stiker, cuma sampai Jakarta berarti. Press bener tuh sama pintu kapal ya. Ya, lolos. Lanjut Almira lagi, Maharani Kampung Rambutan, Bekasi, Jakarta, Belitung.
basicnya restu ibu ini. Ya, selesai bis terakhir Almira. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa.